Oke, Kang Mas Bro, ini adalah video record. Ya, kalau dibuang ya sayang, udah capek-capek. Ya, enggaknya lumayan lah. Kalau dibuang ke tempat sampah, kemudian kita upload aja ya. Kita saksiin aja deh penyeliputan dari Sarai. Cozy banget, ini landmark, emang didesain, dibikin, master plan-nya dengan matang, konsep tamannya, exterior-nya, perpaduan, sculpture, ya, icon-icon. Tebak, ayo, di mana ini? Ayo, tebak, ayo. Atau ayo, ciri khas dari Eropa. Di mana ini? Di copy paste. Ada menara Eiffel-nya juga. Gokil. Di landmark ini. Gokil. Di wow, Sarai Hill. Hanya di wow. Untuk menjadi di wow. Tarik. Di wow. Kita berkunjung di sini. Sarai Hill. Spot-spot yang menarik. Eiffel, I mean, love jadi in Bandung. Bisa berkunjung, menikmati di Paris, guys. Suasana alamnya. Bukan, Deng. Keindahannya. Di Paris, dong. Tapi bukan, Deng. Jauh-jauh ke Eropa. Di Paris, dong. Cuma ada di Arti bohong. Di wow. Ya, Sarai Terdah. Hill, Bandung. Landmarknya. Ikon kota Bandung, nih. Gokil nggak? Gokil nggak? Ini kayak menara Eiffel ini. Gokil banget. Dan ikon loh di sini San Francisco juga. Gokil. Wow. No comment dah. Bangunan-bangunan yang lain. Dan ini nih yang viral di beberapa sosial media, Santorini. Bangunannya sih simpel sebenarnya. Yang menjadi daya tarik yaitu warna cat putih perpaduan dengan warna biru langit, dengan pedestrian batu-batu alam, ornamen jendela dan pintu dicat warna biru, ya gaya Eropa-Eropa gitulah, yang jauh di sana. Santorini, apalah itu namanya, Santorini artinya apalah, coba komen di bawah ini rekan-rekan, kali yang tahu sejarahnya itu Santorini dibuat seperti ini itu apa sih yang menjadi daya tariknya. Nah itu tadi Liberty itu jauh-jauh ke New York, di sini ternyata ada dibikin sculpture-nya, patungnya. Lumayan tinggi juga. Nah, itu jembatan San Francisco belum jadi, masih dikejar tuh pekerjaannya. Tahu tuh hubungin kemana? Mungkin nanti ada olahraga banjir jumping di atas itu. Tapi ini sih bagus banget sih konsepnya si Santorini. Di depannya dibikin ruang terbuka, ditaruh meja-meja biar orang bisa santai di sini, menikmati makanan, berfoto-foto. Nah, ada yang lewat tadi. Beautiful Santorini-nya tuh Bandung. Nah, itu danaunya juga ada. Dibikin ditaruh di situ, ya manfaat juga sih sebenarnya danau di situ, konsepnya bener menampung air biar nggak terlalu ada sebagai penampungan resapan air lah intinya di situ. Nih danau ini
sebenarnya ini konsepnya dipikirin matang-matang nih si danau ini, biar air hujan ditampung di sini dan ditanamin pohon-pohonan di sekitarnya, ada ekosistem airnya, dibikin jembatan-jembatan ala-ala Eropa. Akhirnya ya kayak jadi cakep hasilnya. Dikasih dak kayu nih untuk selfie-selfienya. Wah, tetap tuh di Santorini. Nih, libertinya tuh. Oh kan, Santorini ini Bandung. Ini nggak sengaja loh. Padahal gua tadinya mau rekod, backgroundnya jadi ada Santorini Bandung. It's beautiful. Sorry nih, kalau nonton ini sebelumnya nggak sengaja nih, tadinya mau review sambil duduk santai, tapi pas dilihat recordnya, loh, ada Santorini Bandung, it's beautiful. Lah modus ini, aduh, emosi cuacanya di situ panas banget, beda tahun-tahun saya kuliah di Bandung itu, daerah sini tuh daerah Puncak tuh paling tempat mancong nih saya, tempat nongkrong anak-anak mahasiswa, kayaknya dingin banget nih. Nih si modus nunjuk-nunjuk lagi. Ada aja. Mbak, teteh, sorry ya, ini bukan niat rekod situ. Tadinya si review itu tuh di belakang Santorini, tapi tiba-tiba saya buka recordnya. Gini hasilnya. Ya daripada dibuang, sayang kan. Di upload aja, kali aja banyak viral. Kan keren kalau viral. Ini gue naik ke Menara Eiffel nih, ngambil spot, gambar, tulisan Sarehil yang ada di bukitnya itu tuh, tulisan Signet Acrylic. Itu kalau malam misalnya nyala, bagus tuh kayaknya, kasih lampu. Nah itu landmark danaunya. Itu ada landmark untuk itu, dibikin area untuk itu kayak tunjukkan mungkin musik live dengan background danau tuh, keren banget nih. Ya ini nih gerbang utamanya sih, area Sarehil ini. Itu gerbang gede banget kayak di Eropa sebenernya. Nih habisnya ini terima ini masuk.
Mbak. Ada barcode-nya? Oh, ini. Sarah. Wah. Barcode hijau itu, Mbak. Iya. Sorry. Mau ditukar dengan apa, Pak? Ada orange. Mau nanti aja. Mau diminum di sini? Take away aja. Wow, Sarai Hill. Itu patung Sphinx.